からが、saat ini kita telah tiba di Desa Penambulai. Ah, oh itu bukan Penambulai. Pulau. Oh, pulau. Warabal. Desa ini menghadap samudra bebas ya. Laut bebas. Iya, laut bebas. Jadi Australia di mana? Australia. Naik begini sudah ini. Oh, lurus ke sana. Lurus naik tambu sudah itu biasa orang apa cari-cari sirip itu kan dulu. Oh, gitu. Jadi menurut Pak Edi, di sini banyak hiu yang dulu sering diburu untuk mendapatkan sirip. Yang biasanya dijual ke Hong Kong ya. Berapa kilo? Dulu sampai satu juta lebih ya. Sirip lo satu juta lebih ya sirip satu kilo. Itu yang super kan yang ini. Bos kan? Mas? Iya bisa sama tadi pak. Yang dulu tadi pak. Yang tadi dipakai itu. Iya. Berarti lo ada mana di sini? Dan itu adalah mobil speedboat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Aru. Pemandangannya indah sekali di sini. Pemandangannya sangat indah, lautnya. Dan di sana adalah Australia kira-kira. Laut bebas, laut bebasnya. Dan itu di sana adalah rombongan tim enumerator Puskesmas Penambulai. Puskesmas Kota Bangat dan Bapak, Pak. Ya. Gimana? Baik, Pak. Lautnya tenang toh? Alhamdulillah. Ya, Pak. Kita berdoa sampai kita sampai kembali ke Dobong enggak ada apa-apa. Oh, iya. Aman-aman. Itu ibu-ibu di Desa Warabal, Pak. Ya, desanya Penambulai. Oh, Desa Penambulai. Iya, toh? Desa Warabal. Desa Warabal. Desa Warabal. Lama enam bulan. Berarti saya sudah betul. Itu ibu-ibu giginya bagus sekali ya, itu rata gitu. Enggak, saya soalnya dokter gigi biasanya saya lihat pertama gigi. Ibu ini giginya apa rapi seperti pakai kawat orto iya. Apa pakai kawat supaya rapi. Iya, rata sekali ya. Iya. Seperti saya punya ini kan bagus. Bagus ya, karunia yang kuat. Bapak dari sini kita kemana? Saya ke Kota Bangat. Pokoknya saya sebetulnya saya ingin melihat semua puskesmas. Kita ke Longgar Aparat dulu, baru kita masuk ke Kota Bangat. Oh, dalam rangka apa ke Longgar Aparat? Ini kecamatan, Pak. Ini kan kecamatannya Longgar Aparat, Pak. Oh, begitu ya. Ini udah mau jalan? Iya, sudah mau. Oh, enggak apa-apa duluan aja. Saya kan mau membuat video puskesmas mana mulai. Kalau misalnya ini di Longgar Aparat selesai, iya. Nanti kita Kepada banget bermalam di sana. Boleh. Nah, besoknya baru kita keluar lagi. Oh iya. Iya, ke Bapak tuh? Iya. Saya gitu, saya mungkin sebentar saja, 4 jam kapal ini. Enggak lama. Oh, kalau gitu kita bisa tunggu sebentar ya. Oh. Jadi nanti ada. Oke, oke. Oh iya. Tapi saya mau tanya, di situ siang-siang begini ada listrik enggak? Di mana? Di puskesmas. Enggak ada. Enggak ada ya? Malam baru sinyal. Oh, iya, baru sinyal. Oke, oke, enggak apa-apa. Oke. Okay. Ini puskesmasnya yang ini. Itu Pak, lurus aja. Bukan yang ini, bukan yang biru ini. Bukan. Oh, ya udah. Ada kepala puskesmasnya? Enggak ada, Pak, kepala. Jadi kalau mau minta stempel kunci saya berbukti. Saya hari Sabtu, Pak, baru jumpa sama Bapak kapusnya di Dobo. Enggak. Ini perawatnya di sini. Iya, iya. Oh. Siapa namanya? D3 atau S1? Masih SPK. Oh, SPK. Ini juga perawat juga? Oh, ya udah. Ini rata-rata semua SPK, Pak. Oh, SPK. Ya. SPK di Dobong kah, Tuang? Iya, Dobong. SPK Kabupaten Kepulauan Aru, Dobong. Oh, begitu ya. Ayo, silakan. Ya. Oh, ini ada masjid ya? Iya. Ternyata di sini ada masjid. Masjid Desa Warabal. Dek, minta tolong pegangin sebentar, Dek. Panas kaki saya. Saya pikir enggak tadi soalnya di saya
Ini udah waktunya sholat belum ya? Baru jam 11 ya? Udah setengah 3 pak. Hah? Udah setengah 3. Berarti udah waktunya sholat zuhur dong. Apa sholat dulu apa lihat? Ah lihat video dulu deh buat video. Ini bersama saya adalah dua perawat lulusan SPK Dobo. Yang persis sebelah kiri saya namanya siapa? Lena. Lena farmnya apa? Lena Watibaun. Lena Watibaun. Terus kalau yang satu lagi? Anti Golap. Nama depannya apa? Anti. Golap. Oh, farmnya Golap. Ya. Oh. Kelahiran Dobo juga? Kelahiran Dobo. Udah berapa lama kerja di sini? Udah masuk 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya, dari 2011. Halo Pak. Pak. Ketemu lagi kita. Ini lagi nyatet apa, Pak? Saya memetakan desa. Wih, hebat juga memetakan. Karena ditanya, kenapa enggak pakai drone, Pak? Sekarang kan zaman modern, Pak, pakai Bapak drone. Lihat aja di Google. Huh? Hutan semua. Oh, gitu. Karena di sini belum termasuk Google yang modern apa update. Ya, maksud tahu drone kan, Pak, drone. Mini helikopter yang digunakan untuk bawa kamera kecil gini. Ini pakai ini GPS Pak, kami Pak sama aja Pak. Oh gitu ya. Bawa helikopternya ke sininya berat banget. Bukan mini, betul tahu mini. Oh, mini helikopter yang sebesar kotak sepatu. Betul. Tapi pakai remote gitu. Iya. Nah, betul. Dia kayak sudah saya pernah punya terus hilang Pak. Oh hilang? Kena angin. Oh maksudnya jangan di pakai dulu, ketemu saya baru diberikan saya daripada dihilangin. Bukan Pak, tadinya saya mau bawa 5 untuk Bapak. Oh gitu. Ketemunya sekarang. Ini kah puskesmasnya? Sep. Ini puskesmas juga di sep. Ini adalah puskesmas Panambulai. Panambulai. Jadi tenaga kesehatan saya ini cuma berdua saja. Iya, katanya saat ada dokter. Iya, dokternya tapi udah untuk sekarang udah enggak aktif lagi di sini, lagi di perusahaan. Di perusahaan? Iya, di perusahaan sebelah. Tapi dengan seizin kepala dinas kesehatan. Katanya sih begitu, tapi masih informasinya sih masih. Jadi ini di sini terbaca Puskesmas Panambulai Kecamatan Aru Tenggara Timur. Aru Tengah Timur. Tengah Selatan. Aru Tengah Selatan yang benar ya. Iya, yang benar. Kecamatan Dinas Kesehatan. Jadi menurut informasi dari suster siapa tuh? Suster Anti, sebetulnya di sini ada dokter. Selama udah berapa lama dia di sini? Dari Desember, tapi katanya Desember. Kemarin beliau cuma datang buat kegiatan imunisasi terus balik lagi ke sana. Oh, perusahaan. Tapi memang wilayah kerjanya ini cuma di sini saja. Oh, begitu. Cuma karena jumlah penduduk sebagian di sana, jadi kita justrunya biasa ke perusahaan. Oh, begitu. Iya. Oh, tadi makan-makan sini kan ya? Ini puskesmasnya, ini loketnya, loket puskesmas ini. Kemudian ini apotek sekaligus loket ya? Iya. Apotek. Ini buat naruh anu imunisasi kan? Bukan gudang. Gudang. Ini kamar mandi masih dipakai? Masih. Airnya dari mana? Airnya dari sumur. Oh, ngangkat pakai ember? Iya, pakai ember. Oh, belum ada ini ya, pompa kanyo atau apa gitu? Belum ada? Belum ada. Itu ada. Ini ruang kepala puskesmas ya? Ini ruang bidang. Oh, emergensi. Ya, serta polik. Di sini bisa melakukan apa aja, pemeriksaan kehamilan? Bisa, selesai juga semua. Oh, ada yang melahirkan sini juga? Biasanya kita melahirkan, biasanya layani di rumah. Oh, ini ruang kepala puskesmas. Ada meja kursinya ya, mau apa? Untuk sebentar dipindahkan ke sana. Oh begitu. Iya. Terus kamu tidur di mana deh? Kami sementara di perumahan dinas, baru sampai juga jadi belum menyimpan. Oh baru sampai? Berantakan. Sama, baru sampai. Baru mulai. Baru datang sama itu. Kapal ini? Iya. Baru hari ini? Baru hari ini baru sampai tadi sama. Oh saya pikir kamu udah bertahun-tahun di sini. Oke deh kalau begitu.
See you.